الحمد لله الغني الحميد أحمده سبحانه على ما أولى من إيمان إنعام والإكرام والتسديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان والتوحيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Sidang jemaat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini di bulan Dzulhijjah kita masih diberi napas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan 4 hari ke depan, tepatnya hari Selasa tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021, kita akan merayakan Hari Raya Agung yang kedua, yakni Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Pada bulan Dzulhijjah, kaum muslimin melaksanakan ibadah khusus, yaitu melaksanakan kurban. Di dalam ajaran Islam, ibadah kurban sangat ditekankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Berkurban memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan umat manusia. Berkurban berawal dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala la aqtulanak qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari korbannya Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Pada kisah tersebut dijelaskan dua orang anak manusia sama-sama mempersembahkan kurban. Namun hanya kurban Habil saja yang diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Mengapa demikian? Karena tidak semua kurban diterima pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
melainkan hanya korban yang dipersembahkan dengan ikhlas dan tulus karena Allah Ta'ala. Faqala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, ajaran ibadah kurban adalah potret sebuah keluarga hamba pilihan yang sangat taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang taat kepada Allah, seorang ibu yang taat kepada suami, dan seorang anak yang juga sangat taat kepada kedua orang tuanya. Itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang senantiasa bekerja sama, bersatu padu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang senantiasa siap berkorban di jalan Allah sebagaimana juga dikisahkan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fa'mur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu mulia dan luhurnya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah rela berkorban bahkan anaknya sekalipun. Seorang anak yang ia dambakan kehadirannya setelah sekian tahun tidak diberikan keturunan. Anak semata wayang yang sedang beranjak remaja rela ia korbankan demi mentaati perintah Tuhannya. Atas ujian ketaatan tersebut, terbukti Ibrahim dan Ismail taat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa tebusan sembelihan yang besar, yaitu domba yang besar. Kemudian Allah abadikan kisah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi contoh dan disyariatkannya dalam ajaran Islam, yaitu menyembelih binatang ternak. Demikian pentingnya ajaran ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhih fala yaqrabna musallan. Barang siapa memiliki keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka tidak usahlah ia mendekati musolaku ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, pertanyaannya kemudian, mengapa yang dikorbankan harus binatang ternak? Jawabannya adalah karena di dalam kurban ada pesan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang di dalam jiwanya ada mental hewani. Mental hewani ini yang menjadi orientasi hidup kebanyakan manusia, yaitu mengejar kenikmatan badan seperti makan, minum hura-hura dan hasrat nafsu semata. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati
tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin sedang mencoba, rahimahumullah. Makna hakiki dari pelaksanaan kurban adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Karena boleh jadi wujud kita manusia, tapi bermentalkan kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sifat-sifat itulah yang harus kita sembelih untuk selanjutnya kita jadikan kendaraan rohani menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu, berbahagialah kiranya yang sudah mampu berkorban. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu siap berkorban, mengorbankan harta, waktu, tenaga dan pikiran demi kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.